Assalamualaikum para sahabat pemburu. Seperti biasa nih, kita udah melakukan petualangan perburuan batu aki. Namun kali ini kita ditemani keluarga tercinta ya, sambil piknik, tamasya, ataupun happy-happy lah nih bersama ya, sambil melakukan perburuan. Ini lokasinya nih, ya itu anak saya lagi bermain. Dan tempatnya mungkin untuk saat ini aman nih para sahabat. Check it out, langsung kita melakukan perburuan. Oh, itu ada tadi ada suara geluduk para sahabat ya. Kita doakan jangan terjadi hujan. Kalaupun hujan yang kecil-kecil aja, yang gerimis-gerimis bisa lah. Nah, langsung aja kita menuju tempat perburuan. Dan untuk melakukannya, doakan di sini kami pemburu aki untuk mendapatkan batu-batu cantik. Tadi saya sempat membuat rumah-rumahan ya untuk berteduh anak dan istri saya. Itu anak saya. Kita lanjut ke perburuan. Let's go. Kayak gini nggak nampak. Ayah nggak nampak gambarnya apa. Ini lokasinya para sahabat ya. Ini memang sering dijadikan lokasi tempat wisata. Namun yang saya datangi ini jarang didatangi para sahabat. Kalau tempat wisata pastinya banyak jual makanan ya. Kalau ini tidak ada orang jual makanan. Dan kita pastinya bisa menghemat biaya para sahabat. Di sini kita telah melihat nih batu kristal. Namun sayang ini masih batu, bukan golongan batu akik para sahabat. Nah ini. Dalam air juga ada nih para sahabat, jasper. Motifnya lumayan para sahabat. Tapi masih kurang indah. Kita tinggalkan, lanjut lagi ke perburuan. Dan kami berterima kasih kepada kalian yang masih sampai saat ini setia terhadap channel kami. Begitu juga kami ucapkan selamat datang ya bagi para sahabat yang baru dapat menemukan channel ini. Yang pasti salam satu hobi bagi kalian yang memiliki persamaan hobi bersama kami atau dengan kami para sahabat ya. Sini ada batu hitam nih, yang kristal nih para sahabat. Ini nampak ada kilatannya. Langsung saja kita bongkar. Ya ini para sahabat ya. Sangat mencurigakan. Nah, langsung kita untuk mencucinya nih ya. Saya sendiri nggak sabar nih para sahabat. Kita doakan nih. Nah, mudah-mudahan ada motif. Nah, kita doakan juga ada Sulaimannya ya. Oh, ini golongan lumut mungkin para sahabat ya. Hitam cuma bagian atasnya aja. Dalamnya coklat. Full body memang kristal tapi kurang cantik. Kita tinggalkan. Lanjut lagi. Ini lokasinya para sahabat. Saya perlihatkan lokasi pemandangan tempat ini. Indah kan para sahabat. Sekali lagi ini memang tempat wisata. Masih alirannya ya para sahabat. Kita ke tempat yang jarang didatangi para wisatawan. Kalau tempat yang sering datangi para wisatawan ramai orang para sahabat. Ini kita cari tempat yang sepi sekalian biar ada privasi ya. Ya liburan keluarga kecil kami di sini sekalian tuh. Nah, sambil jaga anak kita, ngomong anak sambil terus melakukan hobi cari batu akik. Doakan para sahabat. Kali ini kita buat senang hati anak-anak. Kita pun dibuat senang ya mudah-mudahan. Dapat rezeki. Rezeki batu yang bagus. Yang cantik lah. Yang ada apanya gitu. Yang ada bandrolnya lah ya para sahabat. Ini jasper. Tapi masih terlalu gak mengkristal ya para sahabat. Langsung kita tinggalkan. Dan di sini nih para sahabat ada batu kristal nih. Ada batu kristal. Nah ini. Ini sangat disayangkan nampaknya nih seperti batu air ya. Ada warna ya. Ini golongan batu air nih para sahabat. Langsung saja kita tinggalkan. Enggak butuh lama-lama para sahabat. Kok lama-lama durasinya nanti sayang. Lama tapi enggak ada batunya gitu kan.
Sambil terus kita mencari, dan dengan keyakinan kita bisa dapat menemukan batu akik di sekitaran sini. Sambil terus saya memantau anak-anak saya, para sahabat. Ini udah mulai fokus nih, para sahabat. Kalau udah nggak ada suara, ini berarti udah mulai fokus nyarinya. Ini ada yang tertanam nih, para sahabat. Ada yang tertanam. Langsung saja kita korek ya. Pasti batu kristal. Dan di jauh sana ada dengar suara gluduk-gluduk mau hujan gitu ya. Kita doakan jangan keburu hujan. Sayang pun anak-anak baru nyampe. Biar agak puas mandinya. Nah, kita bongkar. Full body ini kristal, para sahabat. Jadi kita tengok dulu motif dan warnanya. Ini bisa saja kita jadikan pusar bumi, para sahabat. Tapi masih kurang indah. Kita tinggalkan ya. Lanjut lagi. Jangan menyerah, para sahabat. Ini masih baru nyampe kita nih ya. Nyampe langsung. Tadi sempat tersita waktu sebentar. Itu buat tempat pelindungan karena cuacanya tadi panas. Dari pelepah-pelepah kelapa sawit ya. Sekedar untuk berteduh anak-anak. Jangan kepanasan kali. Sayang juga orang itu. Nah, rupanya udah begitu cuaca agak redup, orang itu minta mandi ya. Nah, anak-anak kalau nengok air pantang dia, para sahabat. Nah, biarlah mereka dengan kesenangannya main air, kita dengan kesenangan kita sendiri ya kan, tersalur hobi mencari batu, sekalian dapat menghibur keluarga ya di hari liburan ini. Jangan teriak-teriak itu, Ki. Nah, teriak kesenangan anak-anak ya, para sahabat. Maklum. Ini saya terus mencari ya. Kalian melihat pemandangan sekitar. Biar jangan bosan. Dan di sini kami pemburu akik meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam pengisian suara maupun pembuatan video, para sahabat ya. Jujur aja, kita pun bukan yang pro dalam pembuatan dan pengisian suara. Sekali lagi, kami pun nggak ada edit-edit nih, para sahabat. Alami, natural, apa adanya. Ambil gambar, ambil langsung jalan. Nah, jadi apa adanya ya, para sahabat. Natural. Di sini kita melihat nih batu berwarna merah. Tapi nampaknya golongan jasper lagi nih ya. Tidak ada salahnya kita mencuci. Benar, golongan jasper. Sembari mata saya pun lihat ke arah air, para sahabat ya. Arah air pun batunya sangat enak ditengok. Karena airnya pun lagi surut. Biasanya deras nih harusnya, para sahabat. Kencang kali harusnya. Nggak berani pun kita bawa anak-anak. Ini karena lagi musim kering. Kesempatan kita lah bawa anak-anak bermain di sini. Dan saat ini kita belum mendapatkan batu ya. Mendapatkan batu akik. Doakan kami di sini, para sahabat. Dan jangan lupa selain doa, bantu juga like, comment, subscribe, and share-nya. Biar channel kami ini dapat berkembang. Karena udah sekian lama kita ya, terutama bagi sahabat yang berlangganan. Udah tau lah kalian seberapa lama saya buat konten nyari batu ini. Ada bentuk unik nih, para sahabat ya. Seperti batu karang bergaris Sulaiman gitu. Nah, ini bisa kita jadikan apa namanya itu, seseki ya. Itu untuk hiasan di kolam atau di taman bunga akuarium gitu ya. Mungkin kalian lebih paham nih. Nah, ini dia. Cantik kan, seperti batu karang. Tapi kalau kita nggak kita ambil, para sahabat ya. Biarin aja, mungkin sahabat kita yang hobinya ke situ, ke seseki, toko akuarium. Mungkin kalau ada kemari, saya tinggalkan tuh untuk kalian ya. Ini alamatnya nih di Kurung Simpo nih ya, Kurung Simpo Juli, masih kawasan Kabupaten Biren, Aceh.
Kalau orang Biren pasti tahu Gunung Simpu, para sahabat ya. Tapi sekali lagi ini bukan tempat rekreasi yang biasa didatangi keluarga. Masih satu aliran, masih satu sungai. Tapi masuk ke dalamnya lagi ya. Jadi bisa dibilang kalau kita melakukan liburan di sini ya cuma keluarga kita aja. Atau bersama teman-teman yang kita bawa ya. Jadi lebih ke pribadi gitulah. Wisata privasi, iya privasi. Ini ada batu nih ya. Seperti mengkristal. Tapi saya belum masuk kategori batu cincin. Lanjut lagi, kita perburuan para sahabat ya. Aduh, ngomongnya udah agak-agak nih para sahabat. Sahabat cadel, maklum saya capek tadi buat tenda. Ini anda nih, misalnya batu ya. Ambil terus. Nah, ternyata masih golongan jasper nih para sahabat. Kita tinggalkan. Lanjut lagi. Pelan-pelan nih para sahabat nyarinya. Takutnya nanti ada batu akik yang ketinggalan. Karena mungkin kita sekali pergi, sekali pulang nih para sahabat ya. Nggak balik-balik. Maksudnya nggak bolak-balik sini lokasi yang sama. Nah, ini ada lagi nih jasper nih ya. Nggak usah kita siram, saya pun nggak bawa air. Di sini juga ada jasper juga nih. Jasper sepertinya ini ada motifnya ya. Ada motifnya, tangan saya masih basah. Ini nggak kita ambil juga nih. Masih kurang dari kriteria yang kita cari. Lanjut lagi ke perburuan. Belum dapat kita para sahabat batu yang kita cari. Udah lumayan jauh kita nih ninggalin anak bini tadi ya di belakang, tapi masih terpantau lah ya. Itu masih dapat saya lihat. Dan ini di sekelilingnya ada rumput seperti rumput gajah nih ya. Sejenisnya tapi bukan, saya nggak paham masalah rumput. Kalian yang punya ternak lah mungkin lebih paham ya. Sambil menarik batu, kita jangan lupa sekali-sekali memantau anak-anak para sahabat. Memang insya Allah keadaan kali ini sungainya aman ya. Ini pikir tadi batu, ternyata ini kaca para sahabat atau beling. Kita tinggalkan, lanjut lagi. Belum dapat batu cincin kita para sahabat ya. Batu akik yang kita cari dah. Sekian jauh nih. Dimana perut saya pun agak-agak enggak enak nih para sahabat. Enggak nyaman. Ini apa ini? Batu berkulit kah? Nah, ternyata jasper para sahabat ya. Kita tinggalkan. Dan mungkin sebentar lagi kita akan menyudahi video ini ya para sahabat. Kalau terlalu panjang pun kalian bosan. Memang sekali lagi ini bukan tempat seharusnya kita lakukan perburuan. Tapi kita ini kan sambil menyelam minum air para sahabat ya. Ini ada batu yang tertanam nih. Ternyata batu kapur. Sambil kita ngajak jalan tamasya anak bini. Kalian aja kita cari batu akik. Kadang di tempat seperti ini memang sangat sulit mendapatkan batu akik para sahabat. Tapi menurut pengalaman kami juga, satu aja kita mendapatkan, satu atau sekali kita mendapatkan, insya Allah tuh hasilnya luar biasa para sahabat. Cantiknya ya. Atau puas kita gitulah. Mudah-mudahan ya para sahabat. Mudah-mudahan doakan kami di sini mendapatkannya. Saya nggak lihat nih berapa menit dari durasi video berjalan.
Jadi saya langsung buat video rekam aja ya terus. Kita tengok nanti. Lihat ini mengkristal nih. Banyak warnanya ya para sahabat. Jadi sayang. Seperti ada keretakan-keretakan gitu. Kurang cantik lah motifnya ya. Kita tinggalkan. Lanjut lagi. Dan mungkin para sahabat, maaf jika kita nggak dapat batu ya, ya maklum. Sekali lagi, di sini memang bukan tempatnya cari batu, tapi kita sambil menyelam tadi minum air ya, atau minum susu lah. Mana tahu sambil itu dapat kita ya. Sambil jalan anak-anak, keluarga, kita bisa dapatkan batu cantik. Mana tahu kan para sahabat, usaha jalan terus. Dan di sini kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semua perjuangan ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.